إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم sesungguhnya senantiasa seorang hamba berusaha untuk memuji Allah yang telah banyak memberikan kepadanya kenikmatan. Kenikmatan itu adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Seorang hamba selalu mengharapkan agar ia termasuk orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah. Kebaikan itu adalah berupa hidayah. Kebaikan itu berupa rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan adanya hamba-hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan dalam hadis yang dikutip Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Imam Hakim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khaira." Apabila seorang hamba diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ista'malahu, Allah akan jadikan ia beramal. Kemudian para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, ma yasta'miluhu?" Apa yang dimaksud dengan dijadikan beramal? Maka Rasulullah SAW sabda, yaitu Allah jadikan ia beramal saleh di akhir hayatnya baina yadai mautihi, sebelum ia kematiannya hartai hatta yarba man haulahu, sehingga akan ridolah orang yang berada di sekitarnya. Subhanallah, ini tanda orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika ia sebelum mati ia dijadikan beramal saleh, ia bertaubat. Mungkin Anda lihat ada orang yang selama hidupnya ia berbuat maksiat kepada Allah. Mungkin Anda lihat seorang selama hidupnya ia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian subhanallah, tiba-tiba ia bertaubat kepada Allah. Tiba-tiba ia beramal saleh. Maka subhanallah ya akhal Islam azani Allah wa iyakum. Ini menunjukkan bahwasannya ia diinginkan oleh Allah kebaikan kepada dia. Sesuatu yang tentunya merupakan keinginan setiap kita ya akhal Islam azani Allah wa iyakum. Disebutkan pula dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan," apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, "ajjalalahul 'uqubata fid dunya," Allah akan percepat sanksinya. Allah akan percepat sanksinya dalam kehidupan dunia. "Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra," dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, apa yang terjadi? "Amsaka bi dzambihi," Allah akan biarkan dengan dosanya, dibiarkan ia berbuat dosa, "hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah," sampai Allah pun membalasnya kelak pada hari kiamat. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Perhatikanlah hadis ini. Apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah berikan sanksi ia di dunia. Apabila Anda mendapati diri Anda diberikan oleh Allah rasa sakit, diberikan oleh Allah musibah yang menimpa diri kita, maka ketahuilah ya akhal Islam azani Allah wa iyakum, itu tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Apabila Anda ternyata diberikan oleh Allah musibah, entah itu sakit, entah itu kehilangan sesuatu, entah itu sesuatu yang menyebabkan Anda bersedih padanya, pujilah Allah. Pujilah Allah ya akhal Islam azani Allah, karena itu tanda Allah menginginkan kebaikan kepada diri Anda. Oleh karena itu ya akhal Islam azani Allah wa iyakum, seorang hamba ketika ia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam musibah, dia akan berusaha sekuat tenaga menyadari bahwasanya ini hakikatnya kebaikan pada diri. Oleh karena disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala mewafatkan anak seorang hamba,
Allah akan berfirman kepada malaikatnya, qabattum walada abdi, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku. Mereka berkata, benar ya Allah. Kemudian Allah berfirman lagi, qabattum thamrata fuadihi, kalian telah mencabut nyawa anak hambaku. Mereka berkata, benar ya Allah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, famadha yaqulu abdi, apa yang diucapkan oleh hambaku? Para malaikat itu berkata, yahmadunaka wastarja, ia memuji engkau ya Allah, dan ia pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah berfirman kepada malaikatnya, ibnu lahu baitan fil jannah, bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi, dan sebut ia sebagai rumah pujian. Kenapa? Ia diberikan ujian yang berat. Anak yang ia sangat sayangi ternyata diambil oleh Allah. Tapi ia memuji Allah karena ia tahu hakikatnya ini kebaikan buat dirinya. Oleh karena itu dalam hadis lain Nabi SAW sabda, "Ma idza aradallahu bi 'abdihi khaira," apabila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, "yusib minhu," Allah akan berikan musibah dan cobaan kepada dia. Wallahi ya akhi, kehidupan mukmin tidak akan lepas dari ujian dan cobaan. Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira untuk dibiarkan kami beriman sementara ia tidak diuji oleh Allah? Siapa saja yang mengucapkan saya beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai tanda kebaikan yang Allah inginkan kepada seorang hamba, ya akhal Islam azan ya Allah wa iya. Oleh karena itu, ya akhal Islam azan ya Allah wa iyakum, ini merupakan hiburan bagi seorang mukmin. Ketika ia diberikan musibah dan cobaan, itu adalah hakikatnya Allah menginginkan kebaikan kepada dia. Kemudian di antara tanda seorang hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khaira, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din," rahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan faqihkan ia di dalam agama. Allah faqihkan ia dalam agama. Bayangkan, subhanallah. Sebuah tanda seorang hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dijadikan ia faqih dalam agama. Ini menunjukkan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, bahwa orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah, ia tidak menginginkan untuk menjadi faqih di dalam agamanya. Makanya ya akhi subhanallah, betapa bahagianya seorang hamba ketika seorang hamba diberikan oleh Allah keinginan untuk menuntut ilmu Allah. Ketika seorang hamba untuk berusaha terus menerus menambah keilmuannya. Itu merupakan tanda kebaikan di mana si hamba ini dijadikan faqih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara tanda orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya akhi, yaitu diberikan kepada dia kesabaran. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda? Beliau bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Tidaklah seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Seorang hamba ya akhi, ketika diberikan oleh Allah kesabaran, ia telah diberikan sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat luas. Wallahi, kesabaran sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam keimanan. Ali bin Abi Thalib berkata, sesungguhnya sabar di dalam iman seperti kepala untuk badan. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala, berarti iman pun tak akan hidup tanpa kesabaran. Anda untuk beriman kepada Allah butuh kepada apa ya akhi? Kepada kesabaran. Kita semuanya ketika menjalankan perintah Allah butuh kesabaran. Karena perintah Allah itu beban. Ketika meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh kepada kesabaran. Karena untuk meninggalkan larangan kita harus melawan syahwat, melawan hawa nafsu. Ketika kita ditimpa musibah, kita butuh kepada kesabaran. Oleh karena itulah ya akhi, orang yang diberikan kesabaran berarti ia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak dan luas. Dan pahala orang yang bersabar itu tidak terbatas. Allah berfirman,
innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang sabar itu diberikan pahala dengan tanpa batas. Masya Allah. Ya akhal Islam, inilah tanda-tanda seorang hamba yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan. Moga ya akhal Islam, kita semua termasuk orang-orang yang diberikan kebaikan ya akhi. Karena betapa bahagianya seorang hamba yang diberikan kebaikan ketika ia bisa bersabar dalam hidupnya, ketika ia difakihkan dalam agamanya, diberikan kekuatan untuk beramal saleh, lalu ia pun wafat di atasnya. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan perkara seperti itu? Sungguh ini cita-cita yang agung. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.